Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang ke banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan akan semakin digemari, dan ini bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di formula ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan.